Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan channel Trigona Indonesia Ciamis. Channel budidaya lebah Trigona madu, vegetasi lebah, lingkungan dan hal lain yang bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Trigona Indonesia. Kita akan melihat bagaimana perbandingan antara bunga santos dengan bunga air mata pengantin. Dan inilah, sahabat Trigona, santos membuat bunga air mata pengantin tidak ada apa-apanya. Ini di pagi hari ya, sahabat Trigona, pada jam 7.30-an ya. Jadi masih pagi, masih segar. Bunga-bunganya juga masih nampak sangat menggoda karena belum terkena sengatan matahari. Jadi sangat disukai oleh lebah. Ya, terlihat sekali ya, begitu disukainya bunga santos oleh lebah Trigona. Sementara bunga air mata pengantin yang merambat ke pohon santos dicuekin ya. Mereka berburu cairan nektar dari bunga santos. Terlihat ya, cairan nektar dari bunga santos. Ya, sahabat Trigona, demikian bunga santos membuat bunga air mata pengantin tidak ada apa-apanya. Tanaman santos ini saya tanam langsung dari, maksud saya tanam langsung ke tanah ya, tidak menggunakan pot atau polybag. Dan juga terkena sinar matahari sejak pagi hingga sekitar jam 2 ya, sehingga cukup baik ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada bagian lain juga nampak cukup banyak ya bakal-bakal bunga yang akan mekar, dan mudah-mudahan ini mencukupi untuk vegetasi lebah di samping bunga-bunga lainnya. Oke, jangan lupa untuk klik like, share dan komen subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.